Credit buat semua creators memes ini ke mereka. Aku bukan aku yang bikin ya. Alright. Aku kasih credit ke mereka. Studi punya tips belajar bahasa Inggris cara praktis dan gratis. Okay, so hari ini aku dipaksa meme review yang kalian udah tahu karena kalian udah baca wherever the hell the text is. Aku belum lihat ini, okay? Aku belum lihat memes ini. Ini meme Indonesia tentang bahasa Inggris. Sepertinya, I don't know. Aku kurang tahu. Ini my first time, okay? So ini emang meme reaction beneran. Mulai gak? Let's go. Okay. Okay. Tapi ini come on. Ini benar. Ini emang terjadi or like ini dibikin sebagai joke. Ini orang yang like, aku mau bikin meme yang lucu, so they're texting with someone yang udah tahu and dibuat. Karena ya mungkin are you male? Yang male part bisa mistake, typo atau orang enggak tahu. Tapi female gitu, come on. Okay, ini lucu. Ini homophone karena suara male, M-A-L-E, itu sama dengan suara male. Moving on, ya? Tapi itu bisa dalam bahasa Indonesia nggak? Sepuluh, nggak bisa ya. Kenapa enam genep? Bahasa Jawa kayaknya. Genep? Berjawa apa sih, ya? Pokoknya bahasa daerah, aku lupa. Oh, yaudah, next, ya? Yeah. Siap? Ayah, nilai bahasa Inggris aku A. Loh, bagus dong, nak. Tapi kalau diajak ngobrol, aku gak bisa. This is real life. Ini bukan meme. Karena like, aku mikir apa sekarang? Aku mikir like, aku harus ngomongnya gimana. Apa pentingnya nilai kalau banyak orang yang nilai bahasa Inggris passing, right? Maybe not A, tapi passing. Tapi gak bisa bahasa Inggris. So, apa pentingnya nilai? Yang penting bisa diajak ngobrol ya. Moving on. Mantan, former. Former, bekas. What is bekas? Bekas is like remain, leftover. Yeah, second hand. Oh, itu, okay, so this is a lie. Because mantan dalam bahasa Indonesia itu sifat, kata sifat. Mantan blah blah blah. Mantan bos bisa juga, ya kan? So that's why ini benar actually. Google benar. Tapi itu alasannya orang, this is like, am I making a reaction or am I teaching people? Ini alasannya Google gak bagus buat translate karena kalian, like mungkin satu kalimat lebih bagus untuk menerjemahkan daripada satu kata. Karena kalian like, gak mikir dari perspektif, you know, oh mantan dalam kasus ini adalah apa, kata sifat atau kata, you're not thinking about that, itu gak penting buat kamu dah saat itu, cuma mau menerjemahkan. Mungkin gak? Tempe mendoan, ini 1000. Yeah, okay. Crispy salty soy bean with a couple of chili, 10,000. Pasti ada banyak versi ini ya. Yeah. Yeah, maybe not copy, este, yeah, iced tea. Tapi I guess ini versi like even extra lucu ya, karena ya gak ada tempe mendoan di US. But crispy salty soya bean with a couple of chili, with a couple of chilies, by the way. Aku benerin the meme maker. You are wrong! Next. Apa bahasa Indonesia wrong? 99% orang menjawabnya salah. Ini lucu, tapi ada banyak versi joke ini dalam semua bahasa. Aku baru lihat satu. Lebih bagus kalau ditulis, kalau ngomong nggak. It's like, gini, bahasa Indonesia bisa juga. WTF adalah singkatan. WTF adalah singkatan. Yeah. You get it? What the f*** is singkatan? Yeah, what the f*** is singkatan? Yeah. Singkatan. Okay. You get it? You don't get it? Or it's not funny? Okay, cool. It's not funny. I liked it. I just saw it on an account on Instagram. Okay, gak lucu. Next. Pelajaran bahasa Inggris. Parodi koplak. Kangen miss. Aku kangen kamu and I miss you. Aku pengen balikan sama kamu. Ngemis. Nggak ngerti. Ngemis tuh kayak orang minta-minta itu loh. Please. Oh, miskin. Bukan miskin, ngemis. Miskin. Bukan miskin, ngemis. It was at this moment that he knew. He f***ed up.
Begging. Begging. Oh, ngemis is begging. Oh, please, begging. Please, balikan, please. Okay, now I get it. Kalau tahu ngemis-ngemis mungkin lebih lucu dari awal. Sorry. English, I told you not to do that and you didn't listen to me. Indonesia kan? Ah, English, see? Boom. Ada juga, bros. Aku pernah lihat ini dan aku selalu bilang sama orang, ada, see? Bisa lihat, bukan laut. Yeah. Kalau ada sesuatu yang, you know, anak jatuh dari, ya kita nggak bilang something super dangerous, dari tempat duduk. Terus dia nangis, see? Itu udah ada konteks. Karena tadi dibilang jangan gitu, sekarang udah, see? Ada. Next. Sepinter apapun seseorang berbahasa Inggris, ada muka itu. Kalau ditanya apa artinya confused, pasti dia jawab bingung. This is the same as the other one. Next. Tiada hari tanpa belajar. No learning, no day. Kenapa ini salah? Tiada hari, yeah. There isn't any day without studying. Tanpa is without. Even more wrong. No day with no study. No. Yeah, udah f***ed banget, bro. I cannot do any better than this. Next. Pengen belajar bahasa Inggris, ini dia kuncinya. Dulu aku pernah lihat ini. Dan dulu aku gak ngerti. Karena baru tahu waktu itu aku harus dikasih tahu kalau wrench macam ini dipanggil kunci Inggris. Next. Dicari karyawan part time. Ini aku belum pernah lihat. Part time. Like, I just sound so funny. Why is part funny? Part time. Kalau aku ngomongnya nanti orang. I was gonna say. Tapi nanti baperan ga? I like Sunda. I love Sunda people. Sunda language. So jangan baperan. Tapi ya ini pasti Sunda ya. Part itu kentut. And part itu setengah bagian. Okay, next. Activity 3, brainstorm verbs. What do you like to do with your friends and family? Complete sentences below with action verbs like jump, dive, float, or swim. I like to move and move it. I like to move and move it. I like to move and move it. I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it. Okay, next. Kita equals us. Tempat buang. Kenangan kita ikut usbak. Tempat buang kenangan kita. Kenangan kita is a secret? I don't get it. I think usbak. I don't get it this one. Oh, us back together? Kita ikut usbak. Tempat buang kenangan kita. It means kenangan kita adalah cigarette, but weird. Ashes? The ashes of our... No. Ini meme atau like, apa namanya? Kalau ada yang tahu, please tulis di comment. Okay, next. Kisah Paijo Fabrakan like ran into a bullet. Paijo, I am sorry, sir. Bule, I am sorry too. Paijo, I am sorry 3. Bule, sorry 4. Paijo, sorry 5. Bule, are you sick? Paijo, no, sir, I am 7. Oh, are you sick because he's mentally sick because he keeps saying everything wrong? Okay, it works. Any lucho. I think I go pernah lihat. Biar ada pelajaran 6. Orangnya selalu melintirimu dalam kesusahan ikut senang dalam. Okay, see, this is why sometimes aku udah lancar bahasa Indonesia bisa dibilang, but like otak aku kayak wait what, masih belum ngerti. Orang yang selalu melindungimu dalam kesusahan ikut senang dalam kebahagiaan. Oh, they get happy with you because they protected you. Okay, kok susah sih emang apa? I'm so confused. What's going on here? Nice. Menurutmu guru bahasa Inggris itu pintar? Coba tanya bahasa Indonesia. I don't know. This is mirip dengan the others. Jauhi narkoba. Oh god. Itu lucu karena yang orang akan ngerti adalah lawannya yang orang bikin mau kan. Ini jadi pelajaran lagi buat kalian yang aku sering bilang. Kalau kalimat mulai dengan verb 1, hide itu verb 1, itu suruhan.
Well, yang mereka mau adalah suruhan anyway, stay away from drugs. But hide adalah sembunyikan. So, sembunyikan narkobamu, you know? Itu beda dengan what they want, ya. Yeah? Okay, moving on. Are you the new English teacher? Yes, I are. Do I not get it, or is it not funny? Emang kalau Ari ini jawabnya apa? Yes, I am, harusnya. Dia jawabnya apa? Yes, I are. So it's not the new English teacher, but I still don't get it, or it's not funny. Terima kasih semuanya sudah nonton meme review aku, memes tentang bahasa Inggris. Kalau ada memes lagi, please share sama Kamal. How? I don't know. Bisa kirim ke email ini yang ada somewhere on the screen. Okay, see you next time. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi tentang materi yang ada dalam video ini atau materi lain, silakan tanya di comments. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini sama teman-teman kamu. Dan jangan lupa like and turn on post notification biar selalu tahu kalau ada video baru dari aku. See you next time.